Ribuan nyawa melayang sia-sia di sepanjang jalan di Jalan Raya Pantai Utara Jawa antara Jakarta Semarang. Tak heran jika kawasan ini dikenal sebagai jalur maut atau jalur tengkorak. Tabrakan yang tak pandang bulu seperti hukum rimba. Yang besar memakan yang kecil. Kisah-kisah mengerikan muncul di kawasan yang membujur sekitar 450 km tersebut. Truk menghantam bis. Bis menggilas sepeda motor dan sebagainya, terlalu menyeramkan jika diceritakan lebih detail. Paranormal Ustadz Aziz Hidayatullah, Ketua Presidium Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia menjelaskan, jalan yang rawan kecelakaan antara Jakarta Cirebon yang berada di jalur pantai utara Jawa. Dikatakannya terdapat beberapa titik-titik rawan kecelakaan di jalur itu. Kecelakaan selain bergantung dari kehati-hatian manusia juga bisa disebabkan oleh naasnya orang yang bersangkutan. Ditambah pula gangguan makhluk halus penunggu ruas jalan. Jadi, jika orang yang pikirannya sedang kosong bisa berakibat fatal di jalan raya tersebut. Menurutnya antara Jakarta Cirebon ada 6 titik kecelakaan. Di Tol Cikampek ada beberapa titik rawan kecelakaan. Titik itu ada di kilometer 43,57 dan titik 60. Kemudian berada di Subang, Loh Sarang, Loh Bener, Sukro, Indramayu, Arjowinangun, Cirebon sendiri. Kecelakaan di daerah itu tidak tanggung-tanggung. Sekali kecelakaan bisa merenggut 2-8 nyawa. Lokasi yang paling rawan kecelakaan adalah antara Subang sampai Loh Bener. Jalan ini paling rawan karena komunitas hantu penunggu jalan itu lebih banyak dari manusia itu sendiri. Secara kasat mata, memang hanya terlihat jalan raya dan perumahan penduduk. Tetapi sebenarnya, cincin yang bercokol di situ jumlahnya mencapai ribuan, bahkan jutaan. Di Jalan Loh Sarang, dulu tempat pembantaian zaman Belanda. Pemudik merupakan suatu target kecelakaan untuk setiap tahunnya. Bahkan, mereka setiap tahun merenggut nyawa pemakai jalan. Lokasi-lokasi tertentu itu memiliki penunggu-penunggu gaib yang kebetulan dibangun menjadi jalanan. Daerah-daerah rawan kecelakaan itu masing-masing mempunyai penunggu sendiri-sendiri. Mereka itulah yang sering mengakibatkan kecelakaan terjadi. Tetapi bukan berarti Raja Dedemit yang memakan nyawa manusia itu, tapi anak buahnya. Perbuatan mereka bermacam-macam, misalnya menutup mata pengendara mobil sehingga tidak bisa melihat jalanan. Akibatnya pun dapat ditebak, tabrakan dahsyat tidak akan terhindarkan. Bahkan konon sepanjang jalur tersebut dihuni oleh ular raksasa yang berukuran sangat besar. Diibaratkan, apabila ular tersebut bergerak, maka kendaraan yang tersenggol akan terguling dengan sendirinya. Ya, ular raksasa dipercaya merupakan penjaga pantai utara. Konon, ular raksasa inilah yang sering menyebabkan tabrakan beruntun dan biasanya korbannya adalah kendaraan-kendaraan besar.
Terdapat beberapa tingkatan kecelakaan. Ada yang cuma memakan satu atau dua korban, tetapi ada juga yang sampai meminta korban banyak orang, atau dalam bahasa Jawa istilahnya reogan. Pada saat itu, pikiran orang lewat dibuat kosong atau apes, tidak hanya karena faktor kelalaian manusia. Paranormal tersebut kemudian menghimbau kepada orang yang dalam perjalanan di jalur tersebut untuk jangan terlalu riak dan lebih baik banyak berdoa. Maka untuk menghindari supaya tidak menjadi korban di jalanan, dianjurkan banyak mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Selain itu, banyak berzikir, ya habbu ya salam, birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan berdoa merupakan filter bagi manusia. Misalnya, akan terjadi kecelakaan berat, bisa ditekan sehingga paling-paling cuma serempetan ringan. Waktu rawan kecelakaan yang sering terjadi pada malam hari di atas pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 dini hari. Pada jam-jam itu, volume kendaraan berat yang lewat akan lebih padat. Di samping itu, ada faktor lain seperti kelelahan atau mengantuk karena sebenarnya jam tersebut adalah jam untuk istirahat atau tidur. Sedangkan pada siang hari, justru jumlah kendaraan yang memadati jalan raya tersebut tidak terlalu banyak. Semua hari pada dasarnya baik, tidak ada hari yang jelek. Maka dari itu, sebagai ikhtiar dari manusia adalah selalu berdoa dan berhati-hati dalam berkendara.